CCTV. Saat ini saya berada di lokasi pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Forum Pemuda Sungai Tebal. Dan kita lihat di belakang kita, Forkopimda sedang melakukan mediasi dengan para pemuda agar dilakukan pembukaan jalan yang sedang diblokir ini. Menurut informasi yang kita dapat, pemblokiran dilakukan oleh Forum Pemuda Sungai Tebal itu sekitar pukul 23 pada Kamis malam. Dan sampai hari ini, sampai siang ini, pemblokiran masih terjadi. Pihak kepolisian, TNI, dan juga Bupati Merangin sedang melakukan mediasi agar masyarakat... Setelah melalui proses perdebatan yang alot, mediasi akhirnya membuahkan kesepakatan. Baiklah pemirsa, dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Bupati Merangin, Kapolres, dan Dandim, alhamdulillah berhasil warga sudah mau meneliti dan saat ini blokir jalan telah dibuka dan saat ini para pemuda dan dibantu oleh kepolisian dan TNI sedang membersihkan jalan. Lut Hidayat, Jambi TV.